Bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa, pada dasarnya memiliki bahasa daerah masing-masing. Keberagaman bahasa daerah ini merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia yang dilestarikan. Namun pada kenyataannya, beberapa bahasa daerah terancam eksistensinya, dikarenakan jumlah penutur bahasa yang sedikit atau menurun. Padahal, bahasa nasional dan bahasa-bahasa daerah merupakan perekat dalam kehidupan berbangsa. Dari sekian bahasa daerah di Indonesia, Wong Blambangan atau suku Osing memiliki bahasa daerah mereka sendiri. Orang-orang Osing ini tersebar di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Wilayah Banyuwangi dahulu lebih dikenal dengan nama Blambangan. Dan saat ini, Kabupaten Banyuwangi terbagi menjadi 24 kecamatan. Sebetulnya suku Osing itu adalah orang Blambangan asli yang bertahan di Banyuwangi. Kata Osing itu artinya tidak. Kosakata Osing sendiri lumayan produktif dalam komunikasi masyarakat Banyuwangi untuk berbagai macam ekspresi. Untuk ekspresi heran itu menggunakan kata Osing juga. Contohnya begini, Using kari ayu lari, misalkan begitu ya. Untuk ekspresi marah juga menggunakan using. Using tapi sih kira-kira kari nampun. Mungkin-mungkin ingkang sekolah, ya omok sak warga. Nggak gadah wali songo, gadah baban songo. Tawang no hati ini gumolong kang datus pemikirannya ini. Terus pecel petek ini kan. Mungkin-mungkin omok sak warga. Mungkin-mungkin ing ketitiko ingkang saya. Ya. Kemudian itu diperkuat dengan penelitian Pak Suparman Heru Santoso yang mengatakan bahwa bahasa Using itu memisahkan diri dari bahasa Jawa kuno itu pada tahun 1114. Nah, jadi awal sekali 1114 itu Majapahit masih belum berdiri. Di sini itu bahasa Using itu sudah berkembang, sudah memisahkan diri dari bahasa Jawa kuno. Artinya dengan demikian, orang Using atau bahasa Using itu adalah tumbuh secara alamiah di tanah ini, di tanah Blambangan ini, dengan mengikuti berbagai dinamika perkembangannya. Pada tahun 1881, Van der Tuk menyusun sebuah naskah bahasa Osing. Dari sini diketahui asal-usul sejumlah kata atau kosakata. Di tahun berbeda, tahun 1919, Noto Diningrat yang saat itu menjabat sebagai Bupati Banyuwangi menyusun sebuah risalah yang pada akhir tulisannya dikatakan bahwa bahasa Osing atau bahasa orang Banyuwangi memiliki perbedaan dengan bahasa Jawa pada umumnya. Perbedaan tersebut terletak pada ucapan dan kosakata. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bahasa Osing bukanlah sebuah dialek, melainkan bahasa daerah yang memiliki ciri warna tersendiri. Dan Hasan Ali menyusun Kamus Bahasa Osing, di mana terbit cetakan pertama pada tahun 2000. Ciri khasnya bahasa Osing itu ada pada pronunciation, pada bunyi bahasa. Ada bunyi tebal, ada bunyi berat gitu ya. Misalkan Blambangan, misalkan Banyuwangi, kemudian ada yang umlaut namanya misalkan ulo, ulo, umyah, misalkan gitu ya. Semebiar bukan semebar dan lain-lain. Itu ciri paling menonjol ketika kita membandingkan antara penutur bahasa Osing dengan bahasa Jawa atau bahasa yang lain. Kalau bahasa Osing sendiri juga bermacam-macam. Antar kampung itu berbeda logatnya atau berbeda dialeknya. Kami orang Osing menganggap
dan berkeyakinan bahasa Using ini bukan dialek dari bahasa Jawa. Jawa baru maksud saya. Tetapi bahasa Using ini adalah bahasa Using yang memang turunan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Jawa kuno itu sendiri melahirkan bahasa-bahasa daerah baru, mulai dari Jawa Barat, mulai sampai Bali, sampai Lombok, itu juga asalnya dari bahasa Jawa kuno. Dan bahasa Using itu istimewanya masih ada memiliki jalur langsung kepada Proto-Austronesia. Jalur ini di beberapa bahasa daerah yang ada di Jawa sudah putus. Proto-Austronesia adalah basikal bakal bahasa di Nusantara. Dalam bahasa Using yang menjadikan ciri khas, kalau ada akhiran I itu menjadi AI. Kalau akhiran U itu menjadi AU. Contoh, kalau akhiran I sapi jadi sapai. Ngombe kopi, ngombe kopai. Oh iya, bukan bahasa Using itu bukan hanya milik orang Using menurut saya. Ya, itu menurut apa? Itu punya Indonesia, punya Nusantara. Artinya kita semua ikut bertanggung jawab untuk melestarikan itu. Karena itu bagian dari Bhinneka Tunggal Ika, bagian dari keanekaragaman. Nah, kalau semuanya itu sudah pakai bahasa Melayu, di mana keanekaragaman itu? Makanya bahasa daerah manapun itu harus tetap dilestarikan dan dipertahankan. Dan mungkin saya mohon maaf, saya terlalu sombong. Saya menghimbau kepada semua pihak, mari kita jaga, mari kita lestarikan tradisi dan budaya. Bahasanya pun harus tetap kita lestarikan dan kita kita jaga bersama-sama. Karena di situ warisan leluhur yang tiada tara. Kita hanya menerima untuk merawatnya. Panase wong-wong ngene ketari kupun iki bareng mana. Pasene sing ana nek ayun terus luwih. Ku kapan maki anu ka dendang. Ono pangan. Ya tapi yang di ana kan apa? Pengen ninggali pirang rigi tapi anu 10 bintel. Tunggu rene. Ciri lain dari bahasa Using adalah tidak mengenal tingkatan tutur. Hal ini berkaitan dengan karakter orang Using yang terbuka, spontan, dan legaliter. Banyaknya pendatang yang sebagian besar suku Jawa ke Banyuwangi dan para pendatang membawa tingkatan tutur itu dalam berkomunikasi sehari-hari. Ya, semacam mengatakan bahwa bahasa Using tidak punya unggah-ungu. Wah, itu satu di antara serangan. Lah, gimana kita masuk unggah-ungu? Bahasa Using itu bahasanya orang bangsawan. Dalam bahasa Arab namanya istakbir, orang tinggi, mati, orang bangsawan. Iya, seperti Sandiko, Liko sekarang di Banyuwangi, Sasira, Sirok di Banyuwangi. Ingsun, Banyuwangi, lelari, lari, memengan, amang-amang dari bahasa Jawa kuna. Itu kan sudah bahasanya orang bangsawan, suruh meninggikan lagi kemana. Kalau dibawa lagi ada, ingsun, kaulah. Karena kaulah kan budak, orang Banyuwangi mak tidak mau jadi kaulah. Kuloh, dan ingsun, sampean, panjenengan. Tidak ada di Banyuwangi sampean, panjenengan, jenangnya tidak ada. Itu kan orang rendah, panjenengan pun. Ah, sampean, Banyuwangi, ya siro, diko. Itulah, saya membagi ya, 24 kecamatan ya, 3 kecamatan dominan Madura. Muncar, Mongsorojo, dan Glemor. Ada 8 kecamatan dominan orang Jawa Mataraman. Bukan Jawa pesisiran. Terus ada 3 kecamatan yang campuran, tapi ada 9 kecamatan dominan wong Using. Selain digunakan sebagai bahasa sehari-hari, bahasa Using juga digunakan dalam mantra-mantra upacara
atau ritual khusus suku Osing, dan dalam berkesenian, dalam tembang-tembang, dalam ritual-ritual besar maupun perorangan. Ritual perorangan seperti ritual sebelum mulai menanam padi atau saat biji padi sudah mulai berisi. Pandu di sekolah? Buru tak pagi. Hah? Nari sup? Perkenalan, Mas. Itu juga sayur, ya? Lalu-lalu masuk ke Moga-moga di simpiah no omolan penyakitnya. Amin. Paringono, terus parini lan kuliah berkah. Ring teporing Gusti Allah. Amin. Lan iki dislameti pecel tetek ya. Muga-muga ring kang dewa raksa mangkene paring-paring kang dicelucul ketitika dalang kang apik. Amin. Di ritual-ritual, ritual adat, bahasa menjadi unsur penting dalam mantra. Ya. Kemudian dalam komunikasi. Maka sekarang yang bisa kita lakukan adalah mendekatkan anak-anak kepada mantra-mantra ini tadi, kepada fungsi ritual. Jadi ritual ketika anak memahaminya sebagai bagian dari hidup, bagi kebutuhan hidup, maka ritual itu tadi memiliki kebermaknaan bagi anak-anak, bagi generasi muda. Tetapi ketika ritual hanya dimaknai sebagai seremonial saja, maka kedekatan anak kepada ritual yang di situ ada mantranya itu tadi semakin merenggang dan melihat dan dilihatnya agak sebagai sesuatu yang tidak penting. Padahal ritual-ritual itu tadi adalah hal yang sangat berpenting dalam membentuk dan memperkokoh sosial, pranata sosial, kearifan lokal, kebermaknaan kolektivitas, kebersamaan itu sangat menonjol dalam ritual-ritual adat yang di situ ada bahasanya. Kalau mantra-mantra di masyarakat Osing itu ada yang pure bahasa Osing, ada yang campur dengan bahasa Jawa, Jawa kuno, kemudian ada juga yang campur dengan bahasa Arab, dicampur dengan bahasa Arab. Kalau dengan bahasa lain tidak ada cara ini. Nah, kita patut orang Osing lumayan kita agak lega sedikit ketika lagu-lagu berbahasa Osing, lagu pop bahasa Osing itu sangat populer di masyarakat. Tidak hanya di Banyuwangi, tetapi juga di orang-orang Osing yang ada di luar daerah, di Sulawesi, di Kalimantan, dan bahkan di luar negeri, masyarakat Osing itu identitas bersamanya adalah lagu-lagu Banyuwangi. Pengikatnya, pengikat emosionalnya adalah lagu-lagu Banyuwangi. Dan sekarang ini di Kabupaten Banyuwangi yang sangat majemuk ini, identitas apa tanda penanda-penanda bahasa kebudayaan Osing termasuk bahasa itu menjadi menjadi identitas bersama. Kalau ingin dianggap sebagai orang Banyuwangi, biasanya penanda bersamanya adalah kebudayaan atau bahasa Osing. Nah, bahasa Osing di Kabupaten Banyuwangi cukup dibantu dengan perkembangan lagu-lagu pop Osing. Jamanin mamangan kebuan iki, jamanin lurah sakowan. Ya pokoknya demennya ku ya deman ya Osing. Tapi berhubung awak iki, wis gawe ni dhewek, wong orang jangan-jangan selakon. Selakon.
bahasa itu tidak diakui. Tapi lagu bahasa Uteng itu disenangi mereka yang mungkin yang tenang payu tapuk saya kan lagunya kan tidak dimengerti. Tapi kan orang senang mendung ke mendung bayu turun turun tidak ngerti jalu cintuku ingono nyaru kan tidak ngerti. Tapi kan enak didengar, makanya sekarang dibentuk tim seleksi lagu supaya jangan kemasukan lagu-lagu non bahasa Uteng. Dewan Kesenian Blambangan ya tahun ini dibentuk tim. Yayasan Basri itu ketuanya. Ya, bisa formal, bisa non formal. Yang paling tepat, yang paling strategis adalah melalui kebudayaan dan melalui pendidikan. Ya. Ketika kemudian bahasa daerah itu ada di jalur pendidikan, maka gengsi atau derajat bahasa daerah itu akan naik. Tapi sebaliknya, ketika kemudian bahasa daerah itu tidak diakui di dunia pendidikan, maka semakin mendegradasi derajatnya bahasa daerah. Suku Using akan eksis kalau bahasa Usingnya itu eksis. Kalau suku Usingnya, kalau orang Using itu sudah tidak menggunakan bahasa Using, apa kira-kira masih disebut itu orang Using ketika dia ngomong bahasa Indonesia atau dia berbahasa Jawa? Walaupun menggunakan pakaian hitam, pakaian udeng Banyuwangi atau Using, tapi ketika bahasanya itu adalah bukan bahasa Using, saya kira tidak bisa disebut sebagai orang Using. Karena bahasa adalah bagian paling vital dalam sebuah kebudayaan. Anda bayangkan bagaimana nasibnya sebuah kebudayaan ketika bahasa daerahnya hilang. Gandrung Banyuwangi yang tembang-tembangnya itu berbahasa Using, bagaimana bentuknya nanti kalau beralih bahasa menjadi bahasa Indonesia misalkan? Apakah masih bisa disebut sebagai Gandrung Banyuwangi? Saya kira tidak. Dan itu akan sekian ratus kesenian-kesenian yang ada di Nusantara akan habis kalau bahasa daerahnya tidak dilestarikan. Hilangnya sebuah bahasa atau dialek bisa mengakibatkan terjadinya kekosongan budaya yang dapat mengganggu keseimbangan. Menjaga kelestarian bahasa daerah sama dengan mendukung pemantapan Bhinneka Tunggal Ika. Bahasa Using bagian dari kebinekaan budaya Indonesia. Merupakan bagian dari budaya Indonesia yang harus tetap dilestarikan. Isen seburani bayan dulur-dulur ya, yang dipokake, isen jaluk, ayo seni budaya tangoloring Banyuwangi, utamane seni budaya Using, ayo dijogo bareng-bareng. Krono paran, iki warisan teko leluhur, rikolan isen iki selaku peneruse, kudu bisa lan gelem ngelestarekaken seni lan budaya iki. Krono, tanpa seni lan budaya, rikolan isun sing bisa urip bebarengan. Kang sunar parep kanggo lestarine bahasa Using iki kabeh masyarakat duweni tanggung jawab kanggo nguri-nguri bahasa Using. Kanggo njogo bahasa Using iki aja sampe ilang teko komunikasi ini masyarakat. Utamane warga Using dhewek ayo padha ojo ninggalan, ojo culaan bahasa Using, ayo dijak keluargane, anake nganggu bahasa Using. Bahasa Using iki nduweni bahasa kang apik, bahasa Using iki bahasa yang kang demokratis, kang egaliter, kang cocok untuk perkembangan zaman akhir sajane. Ya, mulane iku masyarakat Using, kok dulur-dulur Using, ayo saiki ngeramekan maning ngomong bahasa Using. Lan hing kelalen pisan pemerintah pusat lan pemerintah daerah uga duweni kewajiban kanggo ngetokaken kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan kang bisa nyancang gelise ilange basa daerah-basa daerah kang ana ing Indonesia.
kadung bahasa daerah iki tetap lestari, monggo Bhinneka Tunggal Ika iku tetap dadi pesantikane wong Indonesia. Tapi kadung kebudayaan daerah bahasa daerah iku ilang, Bhinneka Tunggal Ika pesantikane wong Indonesia Nusantara iki uga sedih lut maning kas arep ya. Kesuwun dulur. Budaya Banyuwangi iki ya. Adat, kesenian, tari kabeh ku mergo teko cara sing. Sing ana cara sing ana gendruk. Sing ana cara sing ana seblang, sing ana kebu-kebuan. Adat, budaya, kabeh iku mergo teko bahasane, teko carane. Jadi ku mangkane riko kabeh aja lali ngomong ami sedulur sak koncone cara ucing. Perkara dialeke wong alian bido ambil wong latek ya mekene iku bido mergo dialek. Tapi cara ucing duduk dialek Jawa memang cara ucing antarane wong ucing ono dialek iku kok. Hah? Ya mangir kelendi, jari lari roko jambi kelende, jari lari Banyuwangi. Lari kutho iki kang aran kutho. Basa sing lebih kental daripada timbang basa-basa kang teko desa-desa. Oleh karena itu, saudara-saudara wong using, gunakanlah bahasa using sebagai identitas membawa bahasa using itu yang mengangkat budaya Banyuwangi. Gandrungnya, angklungnya, kebu-kebuannya, semua itu dari sumbernya itu dari bahasa using. Masa ono gandrung cara bahasa Indonesia kan enggak ada.